Perempuan punya banyak karakter. Ada kurang lebih 20 karakter saya susun. Tapi saya tidak teringat sekarang, tapi dalam tulisan saya ada. Di antaranya, perempuan itu suka dipuji. Maka antum harus royal pujian. Laki-laki harus suka royal, muji. Dia pakai baju warna merah, Masya Allah bagus. Hitam, Masya Allah bagus. Biru, bagus saja sebenarnya. Rugi gak antum muji? Gak ada ruginya. Gak ada ruginya, gitu kan? Jadi buat kita puji saja. Kalau antum laki mau pakai putih, mau pakai hitam, istri antum tidak puji, gak masalah. Bagi laki-laki gak penting itu. Kalau istri bilang, oh ganteng ya, oh iya. Dia biasa saja. Kalau perempuan lain, emang suka dipuji. Harus puji. Gitu kan? Masakan enak, oh Masya Allah enak. Asin pun, Masya Allah. Enak ya? Masya Allah, enak. Tapi besok kurangin garamnya sedikit. Gak apa-apa, puji dulu. Supaya dia mau masak. Perempuan pakai perasaan, sekarang tuh bilang, gak enak, besok gak masak. Kenapa gak masak? Kan gak enak masakan saya. Nah. Suka dipuji. Ya. Yang kedua, karakter perempuan itu suka mengulang-ulang sesuatu. Kenapa perempuan, teman-teman, setelah menikah sama antum, dia suka minta pulang ke orang tuanya. Sebentar-sebentar pulang ke ibu, pulang ke ayah, mudik. Terus menerusin, rutin. Kenapa? Karena ada kenangan di sana. Dia punya kamarnya waktu masih gadis, dia punya tetangganya, pohon di belakang rumah dia masih ingat. Kalau antum sudah pindah Jakarta, sudah lupa semua itu laki-laki. Kan? Ini perempuan diingat, suka kenangan terulang. Nah, jangan antum jenuh, karena nanti lawannya karakter laki-laki itu mudah jenuh. Kalau dia minta diantar ke tempat yang sama, jenis makanan yang sama, enggak apa-apa, antar saja. Enggak ada ruginya. Karena memang dia suka sesuatu yang terulang. Antum pernah kasih bunga sekali, dia berharap bunga itu dikasih seumur hidup, diulang-ulang terus. Kalau antum dikasih sepatu sama istri, enggak berharap dikasih sepatu lagi nanti. Ganti yang lain. Kalau perempuan tidak, memang suka terulang. Jelas ini? Yang bujang juga dapat manfaat lah. Sebenarnya ini cuma rahasia internal kita saja. Ya. Yang ketiga, suka diperhatikan. Dan perhatiannya selalu kepada masalah pertanyaan. Kalau pulang rumah teman-teman, banyak tanya sesuatu. Kamu apakah kamu lagi kerja apa hari ini? Apa kegiatan kamu? Kalau dia cerita dengar, antum harus jadi pendengar yang baik. Dengarin keluhannya, gitu kan? Tapi harus sabar, apa boleh buat? Karena menghadapi perempuan begitu, memang dia cerewet. Ya? Suka cerita ini, suka cerita itu dari temannya masih kecil sampai temannya yang sudah tua sekarang. Semua dicerita lengkap. Gitu. Nggak apa-apa, dengarin aja cerita. Oh iya, begini, iya, pindah lagi sini. Saya kadang kalau duduk depan istri saya itu, dia cerita dari temannya ini, temannya itu, temannya ini. Oh iya, ini kayaknya dari tadi sudah 5 kok ceritanya. Ada lagi yang lain gak ini? Kita mau makan dulu nih. Tapi dengar. Karena kalau tidak didengarkan, antum tidak jadi pendengar yang baik, dia akan cari orang yang mau dengar dia. Coba antum puasin istri sudah terbiasa curhat sama antum, dia gak akan butuh temannya nanti. Karena sudah ada tempat pelampiasan. Nanti kita lawankan nih teman-teman, laki-laki terbalik. Tidak suka diperhatikan. Contoh perhatian adalah telepon. Coba telepon teman-teman sekalian, telepon, tanya kabar segala macam. Itu perhatian yang luar biasa. Kalau laki-laki gak suka, antum suka kalau lagi kerja di telepon? Hah? Baru keluar rumah 5 menit, kering istri telepon. Ya Allah, baru ketemu. Laki-laki begitu. Kalau perempuan tidak, antum baru naik mobil telepon. Ih, suami saya telepon. Lain. Dianggap itu perhatian luar biasa. Gitu kan? Padahal sebenarnya pas diangkat, kenapa ini, Assalamualaikum, salam. Oh, saya kepencet. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Sudah terlanjur kepencet pun, oh iya, saya kebetulan rindu sama kamu. Bilang kepencet, marah nanti dia. Kalau laki-laki gak suka sering ditelepon. Antum gak suka sering diperhatikan, perhatian terus berlebihan. Kita gak mau, laki-laki gak suka. Memang karakternya begitu. Ini karakter perempuan terbalik.
antum pujian tidak terlalu tadi. Jadi kita sudah langsung berbalik. Perempuan suka dipuji, ini enggak suka dipuji. Biar artinya bukan hal yang penting bagi dia, gitu kan? Ini diperhatikan, ini enggak suka diperhatikan. Enggak suka diperhatikan. Jadi kalau ada laki-laki yang suka diperhatikan itu ada tanda tanya. Artinya kalau ada laki-laki yang luar biasa harus ditelepon terus sama istrinya kemana-mana itu tanda tanya, gitu ya. Itu contoh gitu. Kemudian ada karakter juga perempuan, teman-teman sekalian, mereka didominasi dengan perasaan, kita didominasi dengan akal. Pertemukan dengan itu. Dominasi dengan perasaan selalu saja sensitif, selalu saja merasa mudah tersinggung, masuk dalamnya ya, mudah memaafkan, itu semua masuk dalam perasaan. Kalau subhanallah ya, ini kita tidak berharap, tapi ada kalau seorang laki-laki selingkuh, naudzubillah, dia selingkuh dengan perempuan lain berzina. Kemudian setelah dia selingkuh, dia datang ke istrinya, dia bilang, saya sudah berbuat salah nih. Saya buat gini. Istrinya mudah maafin gak? Mudah maafin. Tentu antum gak bisa jawab sini, yang di belakang yang jawab kan. Mudah dimaafin. Masih banyak istri, kalau suaminya mau taubat segala, dia maafin. Kita balik. Kalau antum temukan istri antum selingkuh, antum mau maafin gak? Sudah ada di depan, enggak. Belum selesai anak jelasin, sudah panjang enggaknya gitu. Berat. Laki-laki pakai pikiran dia. Ini sudah disentuh orang lain. Enggak, saya enggak mau. Gitu. Kalau dia tidak, dia masih berpikir. Berbeda. Ini dominasi perasaan, ini dominasi akal. Nah, dominasi perasaan biasanya agak kritis. Saya pernah kasih contoh kalau antum masih ingat. Kalau perempuan, antum aja, istri aja makan malam, di mana misalnya sama-sama. Dan itu baik ya. Sesekali keluar sama-sama. Tidak selamanya tentunya. Tapi bersama waktu itu penting. Pada saat misalnya orang pergi ke rumah makan, janjian kita makan di sini malam ini ya, baik. Pas kita ke sana, ternyata tutup. Antum gampang, laki-laki, simple. Oh ya sudah, berpikir cari restoran lain. Kalau istri tidak, dia punya perasaan. Enggak, sebentar, saya tanya dulu kenapa tutup. Dia turun, tanya dulu, kenapa tutup mas? Biasanya kan jam 9, mungkin masih ada sisanya. Ya. Tanya. Mau beli baju, laki-laki sama perempuan beda. Sekarang kita laki-laki mau beli baju nih, masuk toko baju, kemudian kita lihat bajunya, ini cocok nih, baik warnanya saya cocok. Mas tolong saya minta ukurannya, baik ukurannya, dicari di gudang gak ada. Mas gak ada lagi baju ukurannya nih, kira-kira laki-laki bilang apa? Oh ya sudah gak apa-apa. Mau lihat yang lain gak? Gak apa-apa, boleh saya lihat yang perempuan gak bisa gitu. Dia udah kalau sudah coba di kamar pas, terus tidak ada, tunggu aja setengah jam tuh, pasti dia ngoceh sama penjaga itu. Kenapa gak ada mbak, coba cek dulu kapan bisa datang, panjang ceritanya karena dia pakai perasaan. Antum sudah janjian sama istri mau pergi satu tempat, kemudian antum telat datang segala, ya wajar, jelaskan, karena dia akan terus bertanya. Itu biasa, itu karakter. Mengenali karakter pasangan itu penting. Dan insya Allah, biinillah, tentu saya sekarang tidak terlintas semuanya ya, poin-poinnya, tapi ada banyak yang saya susun karakter-karakter laki-laki dan perempuan, dan itu biasanya saya forward ke beberapa grup, dan insya Allah mudah-mudahan bisa sampai ke antum kalau tidak ada halangan. Yang jelas itu hal yang penting. Baik.